Halo guys. Di sini gua akan membuat kopi. Segini kali cukup lah ya. Pak, kita tambahin lagi. Segini cukup kali ya. Di sini gue pakai beans ini dari Rala Roastery. Gue di aplikasi online dengan harga Rp94.000 sudah termasuk ongkir. Di sini kenapa gue pakai ini, karena gue mau campur, gue jadiin coffee latte. Saya ini rasa beansnya bold, jadi cocok lah pokoknya kalau dipakai nama susu. Jadi ini kita tunggu aja sampai barnya naik. Memang ini rada panas ya, hati-hati. Oke, jadi di sini gue tuangin ke gelas. Nah, di sini gelas yang lebih kecil, gue takutnya yang tadi yang gede keenceran. Nah, di sini gue ada dua. Ini buat jaga-jaga yang kanan, misalnya yang kiri ini encer banget. Soalnya ini tadi gue lupa kelebihan, pas sudah rada berbuih banyak mau kapotnya gue lupa matiin. Nah, seharusnya sih bisa sih, nggak terlalu keenceran. Jadi kita steaming susunya rada foamy. Kurang, kita tambahin lagi sedikit. Nice. Oke, jadi ini udah bisa, sebenarnya udah bisa steam ya. Kita paksa ya, seharusnya sih udah bisa. Jangan lupa kita lap. Nah, ini maaf saya geser, bisa nggak ya? Hasilnya silky loh ya. Langsung tuang aja. Apakah bisa? Nah, cakep loh. Keren lihat. Hasilnya silky. Bagus dia. Iya, tuhnya cafe latte. Bener. Aduh. Panas guys. Tumpeh, wadidaw.
ya tumpah guys. Sumpah saya. Padahal tadi silky loh, bagus. Nasib, nasib ya guys ya. Namanya apa sih, gak ada yang tahu. Tapi gak apa-apa, kita bikin lagi. Ini susu terakhir kita. Nah, di sini gue tuangin lagi ke sini yang tadi di gelas-gelas sebelumnya pada kosong tuh. Nah, langsung saya kita proses, aduh, pengstimingan. Nah, jangan lupa nanggiran lagi cuy. Biar kalian bisa ingat bar kalian. Jangan lupa di sos lagi tapi ditutup. Oke, nice. Nah, jadi ini hasil steamingannya. Aduh. Nah, ini foamy ya. Sebaiknya gue pindahkan. Nah, gue pindahkan ke sini.
seharusnya nggak terlalu foamy ya. Langsung kita coba pouring aja. Wis cakep loh, silky, shiny, glossy. Kita lihat, wah cakep cakep. Oke, jadi segitu dulu aja dari gua. Bye.